lagi di Jona Mimi Official bareng gue. Dan hari ini aku mau bikin menu resep saus keju ala Ricis. Karena gue suka banget yang namanya saus keju, guys. Jadi gue udah lama banget pengen nyobain bikin menu resep saus keju ala Ricis ini. Cuman dari kemarin-kemarin gak sempet terus waktunya, jadi ke pending-pending terus. Makanya gue ini mau bikin vlog resep bikin saus keju ala Ricis. Nah, bahan-bahannya apa aja? Don't go anywhere, stay watching. Dan jangan lupa, sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, like, comment, and subscribe this video ya. Nah, sekarang udah gak perlu berlama-lama lagi, kita lihat bahan-bahannya apa aja. Let's cooking! Nah guys, ini adalah bahan-bahan untuk membuat saus keju ala Ricis. Dan bahan-bahannya adalah, pertama ini aku pakai susu full cream ya, merek Prussian Flag. Tapi kalau kalian mau pakai merek lain juga nggak masalah sih. Nah di sini aku pakai keju cheddar juga. Terus ada bubuk keju. Dan di sini ada tepung maizena 2 sendok makan. Terus di sini ada kuning telur. Sama yang terakhir ada bubuk oregano ya guys. Nah sekarang kita langsung aja memasak ya. Let's cooking. Nah yang pertama harus kita lakukan, kita panasin dulu wajannya pakai api sedang ya. Setelah itu kuning telurnya kita masukin 2 sendok makan tepung maizena. Kita tambahin air sedikit. Terus kita kocok-kocok ya. Nah, kalau tepung maizenanya sudah tercampur rata sama telurnya seperti ini, kita sisihkan dulu. Dan kita masukkan susunya sekitar 300 ml ya, sesuai selera aja. Oke. Setelah itu kita masukin keju cheddar-nya. Kita masukin juga bubuk kejunya. Setelah itu kita aduk rata ya. Aduk rata sampai mendidih ya. Setelah sudah mendidih, kita masukkan tepung maizena dan telurnya yang sudah dicampur tadi ya. Kita aduk rata sampai mengental. Kita tambahin bubuk oregano. Aduk rata lagi.
guys, ini saus keju ala Ricis buatan aku udah jadi dan aku dapat sebotol penuh kayak gini sih. Lumayan buat kita cocok sama fried chicken atau sama cemilan-cemilan kentang atau snack-snack yang lainnya. Ini cocok banget buat jadi teman makan kalian. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe this video. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya. Dan follow juga Instagram aku, @jihan_rahmiyati. Dan buat kalian yang punya saran apapun itu, kalian boleh komen di bawah ini. Dan sampai jumpa di konten-konten aku selanjutnya. Bye-bye!